Kamu nggak jualan? Ini mau jualan. Nah, terus? Ini mau sama mama. Oh, itu bawa apa? Ini mau buat bapak. Mau. Ini nangkatnya belinya dari mana? Belinya di tetangga. Hah? Di tetangga? Belinya satuan. Iya, terus sama bapak dibuang. Dipecahin gini? Iya. Nggak kotor, pecahin tangannya, bersih nggak? Kita jorok itu, ini nggak apa-apa. Beli satunya berapa? Satu biji gedenya itu satu buah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tetangga ngejual nangka, ada pohonnya di tetangga? Ada. Ada pohon nangkanya? Ada. Oh, terus dibukainnya sama siapa? Bapak? Iya. Terus dimasuk-masukin sini? Satu ininya berapa? 5.000. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 6. Jatuhnya 900-an satu biji ininya. Nah, sini duduk ini. Kamu udah makan? Udah. Ini berapa isinya? Isinya berapa? Semuanya. Belum dihitung, Pak. Sini duduk. Belum dihitung? Iya. Kamu nggak rugi? Enggak. Itu ucapan tanda terima kasih dari siapa? Ngapain tadi terima kasih segala? Kan lebih baik dijual. Terima kasih kemarin udah bantu. Bantu apa? Kita nggak bantu apa-apa. Enggak, Pak, maksudnya kan kemarin bapak udah beli semua jualan mama. Oh, terus? Udah kasih uang buat adik beli seragam sampai bisa kebeli lah sekarang. Kebeli apa aja? Enggak lah, kita nggak beli apa-apa. Gak beliin apa-apa. Kalau Neng lahir di situ, di rumah yang kemarin itu. Bukan. Lahirnya di mana? Di Cipunegara. Yang tempat mamah nikah itu sama bapaknya. Mm-hmm. Terus kalau kan bapak Kosim kan almarhumnya kan. Yeah. Nah kalau bapak Kosimnya itu punya saudara di sana. Punya. Oh. Punya saudara, punya uak, punya bibi, punya paman, punya. Suka ke sana. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang suka ke sana. Nah, kalau bapak yang sekarang ini orang mana? Orang sana asli. Orang Pagaden itu? Iya, orang kemarin. Rumah yang kemarin? Mm-hmm. Itu rumahnya? Iya, tadinya itu tuh bekas warung nenek. Nenek dari bapak sambung ini? Iya, pas nenek. Meninggal? Pas nenek meninggal, katanya suruh ditempatin. Akhirnya ditempatin. Kan ya, biasanya kan? Ngontrak. Nah, biasanya ngontrak? Nah, kalau dari bapak Kosim, itu punya rumah nggak? Iya, pas tapi pas bapak udah nggak ada, langsung bisa. Sama siapa? Sama adik. Hah? Dari bapak. Oh. Rumah bapak Kosimnya itu rumah Pak Kosim almarhum atau rumah warisan? Tadinya mah rumah dari nenek. Oh iya, rumah warisan. Iya. Oh, rumahnya dijual sama adiknya Pak Kosim. Neneknya dikasih bagian? Dikasih. Oh. Dikasih, terus? Uangnya dibawa, dipakai hidup. Nah dari itu, dari Neng waktu ditinggalin sama Pak Kosim umur berapa? Pas umur 10 tahunan aja. 10 tahun, berarti pas kelas 5 SD? Iya. Kelas 5 SD, kalau yang kecil itu umur setahun? Iya. Umur setahun, Neng sama yang kecil umurnya beda berapa tahun? Yang kecil sekarang 6 tahun. 6 tahun, Neng? 16. Iya, benar beda 10 tahun. Iya kan? Maksudnya 10 tahun, 16 tahun. Oh, ditinggalin Pak Kosim, Neng waktu umur 10 tahun. Iya, Pak. Terus, kehidupannya susah zaman Pak Kosim, susah sekarang? Susah sekarang sih. Kalau zaman Pak Kosim, waktu itu Neng kan ngalamin tuh umur 10 tahun. Bapaknya kerja sih ya? Kerja. Jadi sopir itu? Jadi nikmatin dong dikasih uang jajan, punya rumah, ya sekolah normal, punya bekal. Yang sekarang ini susah. Rumahnya bagus yang dulu, bagus yang sekarang? Yang dijual sama paman itu. Dijualnya sama siapa? Sama paman. Yang artinya dijualnya dari ke paman sama siapa? Sama masih tetangga sih. Oh, masih tetangga.
Kalau dulu mah ngalamin ya, bapaknya sopir kan, sopir tronton kan, ya penghasilannya lumayan lah. Ya kan, berarti ngalamin dong sekolah, diintas, lebaran, kasih baju lebaran, dikasih uang jajan, ya kan, ngalamin itu. Nah, yang sekarang ini, jadi kalau tidur, satu kasur itu banyak kan? Tapi sekarang mah enggak, misah. Misah di kamar itu, yang sebelah itu. Neng yang misah di kamar. Yang banyakan itu yang anak-anak. Sama mama, bapak, ada yang kecil. Udah. Dua kan yang kecil? Sama bapak, mama, sama yang kecil dua empatan. Kalau sindut? Bareng. Sindut bareng. Cuman suka kalau malam-malam suka nonton TV di situ. Suka main HP itu. Sampai malam. Yang suka ngintip bapaknya itu kan? Iya, suka ngintip mamahnya itu kan, yang cerita-cerita kemarin tuh, cerita jorok. Iya kan? Jarak ke sekolah dari rumah ke Sanawiyah? Lumayan dekat, tapi naik angkot. Naik angkot. Sehari berapa ongkosnya? 3.000 sekarang. Sekarang sehari 3.000. Iya. Dari sini naik angkot. Suka jajan? Suka. Bekalnya berapa? Bekal 15. Terus bekal 15 pakai ongkos 3.000. Sisa 12.000. Bekal 15.000. Gede juga bekalnya. Ongkos? Ongkos 3.000. Berarti pulang pergi 6.000. Sisanya? Sisanya jajan tuh. Enggak ditabungin, Bang. Sering nabung. Nabungnya di sekolah. Iya. Ada catatannya. Artinya kan gini loh, Neng. Neng kan sekolah udah 2 tahun tuh. Kalau tunggakan berapa? 1.900.000 lebih. 1 juta, hampir 2 juta lah ya. Tunggakan 2 juta. Kalau Neng nyisihin 10.000 sehari, udah lunas belum? Udah. Iya kan? Kalau nyisihin 10.000 sehari, udah lunas kan? Lunas. Jadi yang mahal itu bukan biaya sekolah, biaya jajan. Coba hitung, 10.000 sehari kali setahun. 1 juta. 10.000 sehari kali setahun. 10.000 kali. Sebulan 30 hari. Setahun 12 bulan. Kasih rata itu. Berapa? Setahun itu 365 hari. Kali 10.000. Berapa? 3 juta lebih. Ya udah, jangan pakai lebih. Aduh, waktu udah kelas 3. Setahun itu 365 hari kali 10.000. Enggak tahu, Pak. Hitung, masa ke matematikanya kelas 3 SMP. Kan udah mau kelas 3 kan? Ayo coba hitung. 10.000 kali 365 hari. 10.000 kali 3. Ini anak-anak sekolah sekarang tuh. Di mana-mana kemampuan itunya, matematikanya, rumusnya lemah. Karena biasa pakai HP gitu. Ayo. 365 hari kali 10.000. 365 hari kali 10.000. 900. Wih. 365 hari kali 10.000. 900. Ya? Enggak tahu. Belajar ngitung. Ayo, ngitung. 365 hari kali 10.000. Udah mau kelas 3 SMP, Sanawiyah. 365 hari kali 10.000 per hari. 12. Nah, 365 hari kali 10.000. 13 gimana? 365 hari kali 10.000. Ayo. 360. Ya, 365 kali 10.000 berapa? 365 kali 10.000. Ayo. 365 kali 10.000 berapa? 40. Wah. Kamu matematikanya berapa di sekolah dapat nilai? Nggak sering bagus sih, Pak. Nggak sering bagus gimana? Nilainya. Hah? Kurang pinter matematika. Jajan pinter. Tapi ayo. Jajan juga jarang. Katanya 15.000 sehari ongkosnya. Iya kan, pulang pergi jadi 6.000. Iya, tapi kan masih ada
15.000 masih ada 9.000 loh. Tabungnya 5.000. Ah, tabungnya 5.000. Tabungannya sudah punya berapa sekarang? Tabung 5.000. 365 kali 10 itu 3.650.000. Jadi, Neng, kalau bisa nabung sehari 10.000, yang satu doang 2 juta itu udah lunas dalam setahun. Gitu loh. Bisa enggak? Aku sih kalau kenal sama Bapak, maka harus ada perubahan itu. Bisa enggak di kelas 3 ini makannya bekal dari rumah ke sekolah, di rumah masak pagi-pagi. Kalau nggak masak ya bikin sarapan di rumah sendiri. Bisa. Iya kan? Bikin, kan sederhana kalau pagi-pagi itu. Kalau nggak bikin nasi goreng karena masih muda nggak apa-apa. Bikin nasi goreng ya telur rebus. Kan tiap pagi bisa bikin nasi goreng. Coba hitung nasi goreng. Berapa nasi goreng kalau bikin sendiri modal? Nasi sudah ada. Modalnya cuma minyak goreng sama telur. Telur satu biji berapa? 2.500, ya kan? Berarti 3.000 rupiah udah bisa makan nasi goreng enak. Iya. Sekarang tanya, jajan 5.000 di sekolah dapat apa? Dapat gorengan 2.000, seribu. Bala-bala kan? Iya. Bergizi mana? Satu butir telur dengan nasi di rumah dengan air teh panas dengan yang tadi. Minyak gorengnya sendiri, Bang. Iya. Bergizi di rumah kan? Nanti kulitnya bersih ya, karena jajannya baik. Ditambah tiap hari sisihin uang untuk beli jeruk biar hidupnya sehat, karena perempuan gitu loh. Nah, kenapa untuk menekankan ini agar berubah kan? Ini kan kalau gini loh, kan pola si Ade yang gendut itu kan kalau dibiarkan itu kan tidak berubah, makin lama makin agak galak. Walaupun mau ya kerja apapun ya, tapi lama-lama kalau nggak diikuti ngamuk. Nah, itu nanti susah ibunya nolak, ya kan? Susah ibunya nolak. Tambah yang dua lagi. Nah, tapi kalau Neng gini loh, maksud saya gini loh, Neng udah beres-beres belum di rumah? Udah tadi. Udah. Dari kemarin pas pulang sama Papa. Beresin dapur udah dirapiin. Nah kan begini, Neng sekolah nih, rumahnya udah beres. Adik-adiknya kalau sore jam 4 dipaksa mandi, pagi-pagi bangun tidur, nggak boleh lebih terlalu malam. Jam 9 udah tidur. Tidur biasa jam berapa? Sering sampai jam 10. Malam nonton TV? Enggak. Apa? Main HP? Sering bantuin Mama bikin katimus. Oh, bikin katimus. Oke. Jam 10. Jam 10 bisa tidur. Oke. Bisa bangun jam 5 kan? Bangun jam 5, anak adik-adiknya suruh mandi tuh. Ya kan? Semua dipaksa kalau nggak mau. Nah, itu sekolah. Nanti kan begini. Neng sekolah deh, normal. Kan? Nanti si bapaknya, kalau saya melihat, bapaknya kerja di mana, Bapak Samun? Bapak sering ke sawah. Sawah siapa? Sawah sendiri. Hah? Punya sawah? Punya. Punya sawah sendiri apa katanya di sawah Pak Haji? Sering sawah sendiri, sering sawah Pak Haji. Oh, punya sawah sendiri. Kalau punya sawah sendiri punya aset dong. Enggak tahu sih Pak, itu juga. Oh, enggak tahu. Enggak, kalau kerja di sawah orang, nanti bisa kerja di sawah Bang. Ada gaji bulanan. Ya kan? Nanti bapaknya kerja di saya ada gaji bulanannya. Si ibunya dagang dengan baik. Neng bagian nungguin di rumah, ya kan? Bagian masak, bagian ngurus dapur, bagian ngurus tengah rumah, bagian ngurus kamar, mandiin adik-adiknya. Atau dibalik, Neng yang jualan, ya kan? Gilir, si mamahnya yang jaga rumah, mandiin adik. Ini harus berubah, ya kan? Kalau itu sudah berubah, maka nanti kehidupannya berubah. Nah, danenya saya dari kemarin pesen sekolah dengan baik. Nanti sekolah dari sanawiyah ke SMA soalnya. Jangan buru-buru pacaran, jangan buru-buru nikah. Iya, Pak. Tahu kan pengalaman Mama berapa kali nikah? 4. Punya anak berapa? 7. Hidupnya susah. Ya? Kakaknya juga sama kan, udah janda lagi kan? Nah, itu. Nah, pentingnya perempuan hari ini untuk punya pekerjaan baik. Kenapa perempuan hari ini punya pekerjaan baik? Ya, kalau punya suaminya baik.
kalau punya suami nggak baik, diceraiin. Terus nggak punya apa-apa, kan sengsara, ya kan? Ya kayak mama, kan itu mama itu pengalaman hidup pahit, ikutnya sama bapak, bapaknya meninggal, rumahnya rumah warisan, dijual sama pamannya, hanya kebagian untuk anak-anaknya sedikit, akhirnya nggak punya, ya kan? Nah, itu harus dirubah. Jadi saya kan jalannya ketemu adik embut tuh jalannya, akhirnya ketemu Neng, ya kan? Akhirnya ketemu Neng. Nah, jadi ya harus berubah. Sekarang caranya adalah pikiran kita berubah. Nah, dalam pikiran kita dirubah. Apa yang dialamin oleh mama tidak boleh teralamin oleh saya. Gitu kan? Nggak boleh teralamin oleh saya. Sikapnya Neng harus dewasa di rumah. Gitu. Karena Neng tuh punya paras cantik, harus hati-hati. Yang godanya nanti pasti banyak. Ya? Yang godanya pasti banyak, pasti datang A, datang B, datang C. Karena kan sudah masuk YouTube Bapak. Ya kan? Godanya pasti banyak. Ya karena yang godanya pasti banyak, dan si mama juga harus tahan dari godaan. Karena kan nanti bisa aja orang baru lulusan Awiyah sudah ada yang ngelamar-ngelamar si mama, bawa 1 juta 2 juta, si mamanya tergoda dikawin. Ya kan? Kan kawinin. Dikawinin tuh kalau terlalu muda resikonya terlalu tinggi. Gitu. Ya? Gitu. Jadi ini berapa nilainya harganya? Satunya 5.000. Kali berapa? Belum dihitung, Pak. Kamu udah makan? Udah. Oh, aduh. Itu ke mama kirimin kartu keluarga. Kartu keluarga. KTP. KTP mana? Ya kan? WAN. WAN kartu keluarga, KTP. Buku tabungan. Kamu kalau nelpon ke situ matanya jangan ke sini. Iya. Iya, Pak. Juga. Mak, kirimin kartu warga. Kartu keluarga. Sama KTP. Sama KTP, WAIN, sama buku tabungan. Sama buku tabungan. Ya, ibu. Mama. Mama. Maaf. Ya. Ya. Iya, nggak apa-apa, kirimin aja. Untuk ngaktifin itu, ngaktifin BPJS. Ngaktifin. Buat ngaktifin BPJS. Oh, baik-baik, Kak. KTP, KK, sama buku tabungan. Baik, Kak. Ya, oke. Okay. Woi, kamu ketemu senyum. Kagak, Pak. Kenapa? Enggak. Enggak kenapa? Ngantuk tadi di situ. Ngantuk kenapa? Kamu dong. Kamu seneng juga sama yang cantik. Kamu kelas berapa? Udah kelas SMP, kelas 1. Kelas 1. Dia kelas 3, kamu kecil. Kamu umurmu berapa? 13. 13. Ini? Kok sama punya 13? Ini kelas 13, kelas 3. Kak, ini kamu kelas 13, kelas 1. Ini 13, kelas 3. Kamu 13, kelas 1. Kamu kenalan ya? Hah? Kenapa? Malu. Malu apa? Kenalan aja. Ini 13, kelas 1. Kamu kelas 13, kelas 3. Kenalan aja. Kamu kenalan? Ayo kenalan. Ayo kenalan aja. Ayo. Ayo. Ayo, ayo mau kenalan aja. 16 tahun, Kak. Siapa? 16 tahun, kamu 13, masih kecil. Dia kakaknya, kamu adiknya. Tapi kenalan boleh. Ayo, kenalan boleh. Ayo, kenalan boleh. Boleh kenalan, kan bosan aja, Neng. Ini. Ayo, bangnya tutup, buru tutup. Oh. Ayo mau kenalan. Eh, cantik ke? Ayo kenalan ya. Iya deh. Apa? Iya sok aja kalau berani. Gak berani, Pak. Hah? Gak berani? Ya udah masih kecil kamu gak boleh. Iya. Eh, Neng. Duluan. Om coba gak apa-apa, cewek berani. Kenapa? Om coba gak apa-apa, kenalan sama coba gak apa-apa. Kenapa?
sama cowok nggak apa-apa, kenalan. Kalau kenalan sama cowok nggak apa-apa. Nah, justru sama cowok yang bahaya. Cowok sama cowok itu yang bahaya sekarang. Kalau sama cowok sama cewek nggak bahaya, normal. Kalau cowok sama cowok itu yang bahaya, ya. Senyum, senyum. Kalau lihat cewek cantik. Kalau ke cewek berani ngasih duit? Iya, Pak. Berani enggak? Yo. Hah? Kalau ke cewek harus berani ngasih duit. Berani enggak? Enggak berani, Pak. Hah? Enggak berani. Enggak berani kenapa? Kamu punya duit 1 juta di tas. Kenapa nggak berani? Kamu punya duit 1 juta di tas. Kenapa? Duitnya buat siapa? Duitnya buat siapa? Punya duit di tas 1 juta. Neng punya uang nggak? Punya uang nggak? Yang kemarin? Mama. Oh, dikasihin semua. Yang pembelian ke Timus, berapa? 400 ribu ya? Yes. Neng yang ngambil? Ngambil, cuma ambil berapa? 200. Kamu situ geser, harus dipotoin. Aduh, sini fotoin, katanya pengen dipoto. Itu, ayo berani. Ayo, berani. Ayo, berani. Ayo, sok, dipoto. Oi. Ayo, sok aja. Berani. Laki-laki tuh sebelah kanan, berdirinya, jangan di kiri. Kiri. Si Neng mah lembut, lihat tuh. Sikapnya juga lembut. Aduh. Oh, lihat dong. Lirik dong, lirik si Nengnya. Oh, oh. Gemeter ya? Kamu gemeter? Nanti dikasih fotonya. Langsung dimasukin di status. Mau dipasang di status? Enggak. Oh, enggak. Si Nengnya punya HP enggak? Tanyain. Hah? Ada. Tukeran nomor HP dong. Berani nanya nomor HP? Enggak jadi, Pak. Enggak berani. Tukeran nomor HP dong. Waduh. Tahu nggak namanya? Nggak tahu, lupa. Nah, tanyain dong namanya siapa? Nama siapa? Alina. Aku namanya siapa? Aku nama apa? Nggak nanyain.